La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, radiyallahu ankum wa gala radiyallahu an, adhakani thalatun wa abakani thalat. Membuat aku tertawa tiga perkara dan membuat aku menangis tiga perkara. Sebenarnya terang aki, yang membuat aku menangis, mu'amilid dunya wal mautu yatlub wal mautu yatlubuh. Orang yang terus-terus mencari dunia, namun dia tadi itu tidak sadar bahwa akan menjadi sasaran atau incaran daripada kematian. Wa ghafil la yufalu anhu, orang yang lupa tapi dia tidak sadar bahwa dirinya tidak lupa, atau dirinya tidak sadar bahwa dirinya tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mempunyai sifat lupa daripada apa yang telah kita kerjakan di atas dunia. Wa dhahikin mali'a fihi la yadri amuskhitun rabbu am murdih. Dan aku yang membuat tertawa, orang yang selalu banyak tertawa, membuat aku orang yang banyak tertawa, dan orang tersebut tidak tahu apakah mendapatkan ridha Allah ataupun murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa abakani thalath, dan telah membuat aku menangis tiga perkara. Lainnya pun tak pernah nangis beliau. Sayyidina Salman Al-Farisi hanya telok perkara sih bisa menangis. Firaqul ahibbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hisbih. Perpisahanku dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hisbihi, dan golongan-golongan baginda Nabi. Perpisahan yang paling terberat, perpisahan yang paling terbesar, dan musibah yang paling dahsyat adalah ketika para sahabat berpisah dengan kekasihnya Sayyidil Wujud wa Khairil Maulud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepanjang sejarah di umat Islam tidak ada yang melebihi kesedihan daripada musibah yang terbesar seperti halnya meninggalnya baginda Nabi. Nah, karena Sayyidina Kanjeng Nabi ini adalah musibah terbesar kang kui para sahabat. Bahkan tak pernah beda tangisan segemuruh, tangisan sebanyak melebihi tangisan ketika abe sahabat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Sayyidatina Aisyah nangisin atas pesan Nabi Gusti Kanjeng Nabi, maka Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa sampean nangis? Mun Kanjeng Nabi ria sete, berarti Islam ria sete. Ada senerusaki perjuangan. Jadi saya tangis sebi Sayyidatina Aisyah, bene pola ne tinggal bi Kanjeng Nabi, tetapi umat saya pikir, agamanya ke saya pikir. Yang kedua yang membuat aku menangis, wa haulul matla' inda ghamaratil maut. Sesuatu yang dahsyat yang ditampakkan ketika syakaratil maut. Maka ketika syakaratil maut, ini adalah perjuangan yang sangat besar bagi umat Islam untuk mempertahankan ketauhidan, keesaan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Talib atabu, tamamun ni'mah al-maut ala husnil khatimah. Paling sempurna-sempurnanya nikmat adalah meninggal mati keadaan husnul khatimah. Narkana ning hadrah nikah, ning akhir bacaan-bacaan hadrah munajat nikah, ya akhiran kelaban ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tahukah anda ketika manusia daripada umat Islam yang memohon, meminta kepada Allah untuk dijadikan husnul khatimah, maka setan akan menjadi hancur, akan menjadi remuk karena putus asa. Mun bade orang aminta daga Gusti Allah husnul khatimah, maka setan kele, berarti orang re mun minta husnul khatimah ada cara pole kang kuing kau untuk aku de. Sementara manusia ini kebanyak lopah daripada nikmat Islam, nikmat iman, sehingga tak pati ajege, tak pati tako untuk kehilangan Islam dan iman. Nah, ketika ghamaratil maut, yakni fi syakaratil maut, ketika orang menjelang kematian ini kesudojo tanpa akibat Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh berning kerongkongan, sekala neka kudu sampean tanpa akibat sesuatu sih tak pernah tanpa akibat Gusti Allah. Borong-borong saya tak nyaman apa katon, kecuali orang yang saya husnul khatimah. Swarga saya apa katon, nikmat saya apa katon, sehingga berisi mesem, berisi atau lenganan, ashabul yamin.
nolenganan terus nolenganan norok buntik malaikat sining tanang malaikat kila itulis asma'ullahil husna wataba asma'il a'zam lafad Allah lafdul jalal itulis hingga orang ini norok buntik sampai ke kanan plek ashabul yamin bada ashabul shimal orang ini terus ngaton ke kiri deng-deng sampai takok sampai mandelik sampai mancelak deng-deng sampai melet wala'iyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata 'alaih. Seseorang akan meninggal bergantung ketika semasa dia tadi itu hidup. Manakala dia bergemar bersolawat, gemar berdoa, istighfar, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bener bareng tak mungkin orang nika mati kepada nadzikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Bila orang nikah pun gemar melakukan maksiat, gemar melakukan kemaksiatan dan kemungkaratan, benih bareng tak mungkin mati kebodohan maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Wa yub'atsul mar'u 'ala ma mata 'alaih. Orang ibajaka di dalam kubur hari pembangkitan tergantung matina. Mun matina tergantung odien, ibajaka di alam kubur tergantung matina. Bila husnul khatimah, matina tak terkejut. Yaumal faza'il akbar ning sadika ikoca dina tekerjot si paling raja tekerjot kapi salam dunia ni kecuali orang si matanya bagus tak romasa biasa tak tekerjot yaumal faza'il akbar nas'alullah al-afiyah wal-afiyah nas'alullah al-salam wal-afiyah wa husnal khatimah. Maka ketika orang nikah keadaan genting nak nikah erwetaki setan ni kedatang ngebe enoman saya seger karena orang ngebek tu etajek rohnya beneka arjenge mun saumpamana yenomen aing tasek setasek sampai asat kita elang arjenge bahkan debuaki sakin orang edebuknya beneka mun ebendinga kibi pedangan pedang belum polo kali pedangan aneka kisakian ketika sakroh satu sekarat padahal ning mati ini kan sakarat pan berempan sekarat kecuali orang-orang saya oleh taufik pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala setan ini begelas celep karena arjen setan aguda sokor beun ngocak pangeran beun bene Gusti Allah nabi beun bene Nabi Muhammad maka aing re bingkong bagi ka beun tak putus asa setan saat ini sangat genting sangat dahsyat luar biasa untuk mempertahankan keingkaran ini untuk menentukan selamat tak selamat tak. Maka setan terus aku deh aku tuh terus ero terweh aing segelas secelap gula maka karena tak betah akhirnya orang yang saya tak gula bantau saya jawab can setan cukup onggu pangeran ban-bani Gusti Allah nabi ban-bani Nabi Muhammad Al-Quran jika palsu pas onggu plek mateh sul khatimah. Oh, benain mainan Islam iman ni kan? Wala tamutunna illa wa antum. Jatuh mati kecuali Islam. Bisa jadi kita kehilangan kendaraan, kehilangan jabatan, kehilangan harta benda, kekayaan. Tapi jangan sekali-kali kita kehilangan iman, kehilangan Islam. Hadirin, ikhwani rahimakumullah. Kehilangan Islam, iman, kehilangan surga, kehilangan surga, kehilangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul-betul jaga iman Islam. Sobat jaga ulman jenengan tadi orang yang husnul khatimah. Maka saat nikah, dabuna beliau Sayyidina Salman Al-Farisi, saya menangis ke engkau ketika engkau berada dengan keadaan saya sakaratil maut. Saya terakhir, saya menangis ke engkau, wal wuguf baina yaday rabbil alamin, hina la adri ilan narin insirafi am ilal jannah. Ketika aku diam di hadapan Allah dan diminta pertanggungan jawab daripada apa yang telah aku perbuat dan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan saat itu aku tidak tahu apakah aku akan menjadi min ahlil jannah apakah aku akan menjadi min ahlil nar. Jadi beliau ini kenangis ketika ingat kenikah ketika engkau apa sahabat kanjeng Nabi dan para sahabat maka engkau nangis ageru kata jiria bentang engkau tak pernah nangis melebihi tangisan jiria kedua ketika engkau enggak ngengak
saat-saat saya dahsyat, saat-saat saya genting untuk mempertahankan keimanan dan keislaman, ketauhidan kepada Allah, saat sakaratil maut. Terakhir, ketika engkau mancing ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau epende pertanggungan jawab, thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat-nikmat mas'ul indallah. Diminta pertanggungan jawab. Sekabina amal dipertanggungkan jawab. Sekabina seka andi, kelampi, sarung, pakaian, kendaraan, bungkok, sabo, kepi, halaluha hisab wa haramuha igab. Si halal ihisab, si haram tak usah hisab, pasti langsung eseksa. Mancing ya dan Gusti Allah dengan penuh rasa malu karena menanggung dosa. Engkau tak tahu saat jeriah apa engkau ke surga apa ke neraka. Engkau mau nengak gajeng engkau nangis. Nah, tetiaki tangisan-tangisannya ke sekira bermanfaat. Sekira tangisan-tangisannya ke membuahkan hasil, sing kederi tangisannya ke kalau macam dengan semakin takut dekat Allah Subhanahu wa taala, bisa introspeksi diri, bisa memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan terus meningkatkan ketakwaan dan kekuatan Islam iman sehingga menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, selamat dari api neraka, selamat masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin waghfir lana ya khairal ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin ya sami'al aswat wa ya mujibud da'awat isma' sawtana wastajib da'watana birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin ya akramal akramin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad alhamdulillah rabbil alamin.